Dan dia mundur. Ketika akhirnya Presiden sudah berada di dalam helikopter Super Puma TNI AU yang siap membawa beliau menuju kota Kupang, warga tetap enggan beranjak. Bahkan, pihak pengamanan harus meminta warga untuk menjauh dari helikopter yang akan segera lepas landas, namun semangat warga untuk mengantar Presiden tetap tak surut. Dan dia mundur. Presiden Joko Widodo mengunjungi Kabupaten Timor Tengah Utara dan mendapatkan sambutan hangat dari ribuan warga setempat. Kehadiran Presiden Jokowi di Kabupaten Timor Tengah Utara membawa kegembiraan luar biasa bagi warga setempat. Usai mengunjungi Pasar Rakyat Kefamenanu, Presiden Jokowi melanjutkan perjalanan menuju helipad yang berada di halaman kantor Bupati TTU untuk lepas landas menuju kota Kupang. Sepanjang perjalanan, ribuan warga yang telah menunggu di tepi jalan memberikan sambutan hangat, menciptakan suasana penuh antusiasme dan kebahagiaan. Sepanjang rute menuju helipad, terlihat banyak warga yang menunggu dengan penuh harapan untuk melihat kepala negara dari dekat. Beberapa kali, mobil yang membawa Presiden Jokowi dan rombongan harus berhenti karena kerumunan warga yang begitu antusias. Presiden Jokowi pun membuka jendela mobilnya, melambaikan tangan, dan menyapa warga yang berada di pinggir jalan. Saat mendekati helipad, Presiden Jokowi memutuskan turun dari mobil dan berjalan kaki. Di sepanjang jalan menuju helipad, Presiden dengan ramah melayani permintaan swafoto dari warga. Senyum dan kesediaan Presiden untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat membuat momen ini semakin istimewa bagi mereka. Beberapa warga TTU yang sempat berinteraksi dengan Presiden Jokowi tak bisa menyembunyikan rasa gembiranya. Kehadiran Presiden Jokowi di TTU bukan hanya sekedar kunjungan kerja, tetapi juga membawa kegembiraan dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat. Antusiasme warga yang menyambutnya mencerminkan harapan dan rasa terima kasih mereka atas perhatian Presiden terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan ini. Udah, kita ngomong. Ya, kita ngomong. Ya, kita ngomong. Ya, kita ngomong.